Gimana, Pak De? Ini jadi yang mana Gus yang mau direhab itu? Ini semuanya ini. Ini kan bekas Pak De Pan dulu kan. Ya. Nah, kemauan saya ini direhabilitasi lagi biar jadi bagus. Jadi anak murid saya ini lebih rasa di sini. Ini nanti permanen apa gimana, Gus? Ya udah pastinya permanen lah, Pak De. Oh, permanen ya? Iya. Yang belakang sana? Yang belakang sana itulah perbatasan itu, tembok itu milik kita. Dari situ kan ke sini. Kalau bisa dibuat yang bagus-bagus betul lah. Iya, iya, iya. Yang mantap kan kayak gitu. Jadi ya. Orang-orang di sini dari mulai pengunjung atau anak murid biar kerasan kan gitu. Oke lah, Gus. Jadi gini, Gus ya. Untuk sementara mungkin kalau untuk hari ini saya belum bisa. Jadi ya. Nanti saya ada anggota saya yang ke sini, ya kan? Saya panggil dulu anak-anak ya. Anggota saya untuk mengerjakan ini. Mungkin ya. Besok, Gus. Besok ya? Iya. Oke, Gus. Terima kasih ya. Saya pamit dulu, Gus. Oke, oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gus. Assalamualaikum saudaraku. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Ada perlu apa? Ada perlu sama kamu Gus. Perlu apa itu? Perlu opo? Banyak. Dengar-dengar ini mau dibangun kembali Gus. Alhamdulillah pada bukan ini saya bangun kembali. Gus, kalau Gus mau bangun ini. Iya, betul. Kita kan sebagai preman di sini. Iya, betul. Supaya tidak mengerusuh aja kita sama Gus nih. Masya Allah, Masya Allah. Tujuannya gimana? Ini maksudnya gimana? Gak ngerti sendirilah Gus. Masa gak ngerti? Kamu tuh gak paham. Iya, yang tidak paham tuh ya gimana? Kalau ngapang dibubarkan itu. Karena kamu tuh gak pantas, tau gak? Itu dulu. Kamu tuh pembodohan. Itu dulu. Kalau sekarang udah berbeda lagi. Karena apa? Dulu itu masyarakat pula yang bodoh. Karena mau diadu domba. Kalau kita ini nggak repot-repot. Iya, betul. Kalau Gus mau berdirikan lagi ini, yang penting ngerti aja lah ada. Untuk kita, ya kan, guys? Ya kan? Masalahnya, sebagai preman di sini masalahnya ya. Masalahnya ini gimana? Biar kita amankan juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Satu tipu rakyat sini nggak apa-apa. Yang penting ada kompensasi untuk kita nih. Bagi dua jadilah. Masalah keamanan. Aku aja udah siap mengamani sendiri. Iya, tidak perlu ada pengamanan, tidak ada perlu preman-preman itu. Preman itu hanya buat reseh semuanya. Jangan gitu juga lah, Gus. Hargailah kami di sini, Gus. Saya tetap menghargai setiap manusia yang datang ke sini, tapi kalau manusia itu yang datang kemari tidak menghargai saya, ya, mohon maaf, kalau saudara-saudaraku. Kamu tak perlu dihargai, Gus. Masya Allah. Karena kita nggak mau tahu lah, Gus. Iya. Pokoknya ada mah untuk kita berdiri ini. Kalau tidak ada untuk kita, tidak bisa berdiri. Tanpa kalian juga, padepokan ini tetap saya akan dirikan. Karena dulu saya memang tidak percaya, tapi sekarang masyarakat, semua anak didik saya mempercayai saya. Sesungguhnya, gak bisa itu, si Gus. Pesulap merah itulah yang... Gak bisa itu kayak gitu, kalau gak ada pemasukan sama kita-kita. Masya Allah, Masya Allah. Pemasukan gimana lagi ini? Oke, oke, oke. Masih ingin dijabarkan lagi? Iya, iya. Saya paham maksud kalian, saya paham. Nah, gini aja... Kalau saya memberikan uang hanya cuma-cuma, saya tidak bisa. Tetapi kalau saya memberikan kalian pekerjaan besok jam 7:30, insya Allah saya akan kasih super code BP buat kalian. Eh, kok mau ngasih apa? Kerja apa? Duit. Kerja apa dulu? Enggak, gini ya. Maksudnya apa? Masalah pekerjaan, saya tidak akan kasih kalian pekerjaan yang berat. Karena saya tahu kalian ini kurang bekerja keras kayak gitu kan. Nah, tahu sendiri lah. Pengaman, mandor. Karena kuli bangunnya udah ada sendiri semuanya. Ada yang ngurus. Nah, ada Pak De yang tua-tua itu untuk mengurusi semuanya. Gue kasih tahu sama lo ya. Iya, betul. Kau pingin gak bayar kami? Hah? Kan udah saya bilang kan. Kau pingin gak? Saya tidak akan bayar seseorang pun tanpa kerja keras. Boleh kamu tidak bayar kami berdua ini setiap bulan. Boleh. Iya. Tapi kau buktikan dulu kalau bisa melawan kami dua orang ini bisa menang. Kau hebat. Masalah. Boleh. Kau berarti, selamat kau dari sini. Berarti tujuan kalian-kalian ini. Ya. Melawan kami. Terpaksa kau bayar bulanan sama kami. Masya Allah. Berarti tujuan kalian-kalian ini ingin menantang saya. Adu visi. Itulah yang kalau kutubu. Kamu sini. Selamat. Kau bayar bukti. Kalau kami. Banyak kali bertele-tele. Tidak boleh menantang-nantang orang. Tidak boleh. Apalagi sombong. Kalian ini sudah termasuk sombong. Nah, ya. Sama kamu. Kalau begitu amat setiap bulan kamu masih orang kita. Masya Allah. Kalau memang gak mampu dua-dua kita. Kalau mau ngetes dulu, tes dulu kita. Gimana ya? Saya ingin sih
menguji kemampuan saya, tapi saya tidak mau. Apalagi yang saya lawan ini orang seperti kalian ini. Tidak ada gunanya. Pelek dia. Iya. Karena saya ini udah termasuk Gus kan. Gus itu kan termasuk Termasuk apa? Orang-orang hebat. Termasuk apa? Kalau mau nantang sama Gus, janganlah kayak gitu. Jangan nantang saya. Kalian hancur sendiri nanti. Mabul, medap, terserah kamu. Masya Allah, kalian udah menghina saya berarti. Kau pengen selamat atau pengen bayar tiap bulan kau? Berarti tujuan kalian kesini, yang pertama ya, saya minta duit. Minta duit. Betul. Silaturahim, saya minta duit. Jelas. Nah, apabila saya tidak ngasih duit sama kalian, berarti kalian mau nantang saya. Iya. Nah, oke, kalau itu memang kemauan kalian. Saya pengen tahu juga ilmu hikmah. Masa. Yang kau punya. Sampai mana ilmu hikmah? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah segala dosa-dosa orang ini, ya Allah. Apabila saya ada kesalahan, mengeluarkan ilmu-ilmu yang tidak pantas untuk melawan dia, ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buktikanlah kau. Buktikanlah kau. Kau buktikan ilmu kau itu. Sampai mana ilmu kau itu? Ilmu apa itu? Malu segitu. Gus. Pasti kau pengen lagi ceramah. Baru segitu kau udah banyak kali ceramah kamu ya. Belum tahu kau siapa kita. Ini mah. Udah Gus. Masih menantang? Udah Gus. Duduk. Apa janjinya kalian? Ya Gus, Gus. Udah duduk, apa janji kalian? Saya janji Gus. Katanya ngabdi. Masya Allah. Gimana itu orang ini? Biarlah.